Mengenal tentang situs sarkofagus Manikliu. Situs sarkofagus Manikliu terletak di Banjar Manikliu, Desa Manikliu, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Situs Manikliu ditemukan secara tidak sengaja oleh Pan Suki ketika mencangkul di kebunnya. Ia menemukan peti batu yang dianggap benda aneh. Didorong rasa ingin tahu, kemudian peti batu tersebut dibuka bersama beberapa warga. Setelah dibuka, ternyata di dalamnya terdapat tulang manusia. Temuan tersebut selanjutnya dilaporkan ke aparat desa, dan peristiwa tersebut sampai pula ke Balai Arkeologi Denpasar. Berdasarkan informasi itu, pada bulan Maret dan Juni tahun 2007, tim Balai Arkeologi melakukan ekskavasi dan mendapatkan beberapa temuan, seperti dua buah sarkofagus, nekara perunggu sebagai wadah kubur, rangka manusia, dan bekal kubur berupa periuk, spiral, penutup jari dari perunggu, dan manik-manik. Pada saat ini benda peninggalan yang masih di tempat penemuannya, yaitu satu sarkofagus utuh, satu wadah sarkofagus, satu tutup sarkofagus, dan satu tutup nekara. Sekian dulu informasi kali ini. Jika ada salah penyampaian informasi, mohon masukkan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya.